Awak yang senyap, nampak ke? Boleh-boleh faham poin saya tu noh. Kan? Sebab tu kita kena apa bahasa mudah, menghormati ilmu, kita akan dihormati. Belajarlah mengagungkan ilmu, kita akan diagungkan. Belajarlah membesarkan ilmu, kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan mata manusia. Boleh noh? Insya-Allah. Ayat wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى أهله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم الحمد لله kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini pagi yang ke 10 daripada bulan Ramadan 1440 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita pagi ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sini surau ke masjid? Surau, tak boleh buat itikah noh. Tak apalah, nah. Yang pertama sekali, kalau boleh kita minta semua yang hadir pagi ini, kita minta sama-samalah kita betulkan balik niat ataupun tujuan keberadaan kita dalam rumah Allah ni. Dan kalau boleh masing-masing niat dalam hati, aku mari mengaji pagi ni, aku datang menuntut ilmu pagi ni, aku nak Allah Ta'ala redha. Niatnya tu. No? Mudah-mudahan niat yang benar menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya pun tak pasti nak kena main mengajak di sini ni secara bulanan macam ni kah ataupun macam mana kah. Tak apalah, satgi di hujung kuliah satgi kita bincang. Kalau kata kena mari juga dalam setahun tu 2-3 kali ke sini, saya nak cuba setkan satu kitab. Kan, kalau tidak mai saya pun tak tahu nak bercakap apa. Kan, tak apalah kan, kalau kata ada satgi kita try set tengok. Baik. Pagi ni insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, saya nak berkongsi satu tajuk yang sangat senang saja, simple saja tajuk ni. Tajuk hari ni cukup simple. No. Cuma kita nak minta kalau boleh yang hadir pada hari ni cuba untuk amalkan perkara ini khususnya di bulan Ramadan ni. Kalau boleh pakat-pakat tolong beramai di bulan Ramadan ni. No. Walaupun nampak tajuk ni macam senang, saya bila dengar kata Allah tajuk ni ustaz, bicaralah tajuk besar-besar sikit. Ya, ni tajuk ni kecil je ustaz. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dalam Islam ni tidak ada perkara yang kecil, tidak ada isu yang kecil dalam Islam. Walaupun kita bercakap tajuk yang kecil, tapi sebenarnya dalam Islam dia adalah isu yang besar. Sebab dia datang daripada Allah, dia ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Jadi dia besar. Walaupun tajuk yang kita mengaji tu cerita berkaitan dengan sayap lalat. Mengaji bab sayap lalat ya. Mungkin ada seorang guru datang pada hari tersebut, dia bahas tentang sayap lalat. Apa hukum lalat jatuh dalam air, apa tu tekan masuk apa semua tu. Bagi kita kata Allah, cara tajuk lalat, cara lah tajuk besar sikit, ekonomi Islam ke, politik Islam ke, sosial Islam ke.
Tapi sebenarnya dalam Islam, kata Imam Malik, tidak ada perkara yang kecil dalam Islam. Sebab apa? Semua yang datang daripada Allah, semuanya besar. Inna nahnu nazzalna alayka qawlan thaqila. Kami turun pada kamu Muhammad kalam yang sangat berat. Leno, sebab tu di antara tanda orang yang tidak beradab dengan ilmu, ni minta maaf, ni kasar sikit bahasa saya kot. Di antara tanda manusia yang tidak beradab dengan ilmu Allah, tak beradab dengan Allah, bila dia belajar satu-satu ilmu, dia rasa hak ni ilmu ni besar, ilmu ni kecil, ilmu ni tak penting, tak mengaji pun tak apa. Tu tanda orang ni sebenarnya tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu jangan bagi ada noh. Kan? Kadang kalau ada tengah tok guru mai tiba-tiba kata, "Allah tajuk ni, Allah." Tak boleh. Awak yang senyap nampak ke? Boleh-boleh faham poin saya tu noh. Kan? Sebab tu kita kena bela apa bahasa mudah, menghormati ilmu, kita akan dihormati. Belajarlah mengagungkan ilmu, kita akan diagungkan. Belajarlah membesarkan ilmu, kita akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan mata manusia. Boleh noh? Insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oleh kerana bulan ini bulan puasa. Nah, tapi saya tak mau bercakap tajuk puasa lah. Oleh kerana bulan ini bulan Ramadan, bulan di mana kita berpuasa. Pagi ini insya-Allah saya nak kongsi dengan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian berkaitan dengan beberapa adab. Yang mana adab ini saya petik daripada kitab ni. No, kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang disusun oleh Ustaz Muhammad Al-Haqni bin Salihin. Dan adab yang saya nak kongsikan pada hari ini simple sahaja, kita nak bahas berkaitan dengan adab makan dan minum. Yang tu ya. Simple lah tajuk ni. Walaupun nampak persoalan ni remeh, walaupun nampak Allah benda kecil ustaz buat makan minum, maknanya tidak. Dia sebenarnya adalah satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab tu orang belah utara kadang-kadang sebut, nak kenal orang ni mengaji ke tak, nak kenal dia ni mengaji ke tak mengaji, kadang-kadang tengok cara makan dia. Tengok cara makan boleh kenal dia ni tak mengaji, tak mengaji buat adab. Tengok cara makan boleh kenal dah, tak perlu berbicara. Faham kan saya duk cerita? Lelah, insyaAllah lah, mudah-mudahan kita boleh kongsi sikit akhlak, adab makan dan minum yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak minta kalau boleh buka puasa petang nanti, petang nanti buka puasa, tolong laksanakan macam mana yang telah dianjurkan. Hak 9 hari lepas kalau kita tak ikut, 9 hari lepas kalau kita tak ikut macam mana yang diajar, tak apalah, start malam ni tolong buat. Tu ya. Boleh lah, insyaAllah. Baik. Saya akan bawa beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita boleh ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Adab yang pertama yang saya nak kongsi pada hari ini adalah membasuh tangan sebelum makan. Dan bunyi macam simple lah, tapi kita tengok dulu. Baik. Hadisnya berbunyi An Salman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakatu ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu, atau kama qal. Daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ni riwayat daripada seorang sahabat namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, kau nak tulis hadis tu? Tak payah noh, dengarlah. Nah, ambil poin cukup dah. No. Daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Yang mana sahabat Salman ni, nama asal dia, nama dia sebelum Islam, nama dia Mabah bin Buz Khashan. Kan? Mabah bin Buz Khashan. Nama jarang kita dengar. No? Dia asal daripada mana ustaz? Asal daripada kampung nama G, J-I, G di Isfahan, Iran. Dia asal orang Iran, belah Parsi. Sebab tu nama dia Salman Farisi, Salman orang Parsi. Dan Nabi SAW pernah sebut, Salman Sabiqul Faris. Salman ni orang Parsi pertama masuk Islam. No, orang Parsi pertama masuk Islam. Dan Sayyidina Salman ini umurnya panjang, 100 lebih baru meninggal. Umur panjang. No, boleh no, saja bagi kenal, tak ada apa bagi kenal. No. Daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, barakatut ta'ami, makanan yang berkat adalah al-wudu'u qablahu, yang mana kamu berwuduk sebelumnya,
wal wudu'u ba'dahu, dan berwuduk sesudahnya. Itu terjemahan harfan bi harfin. Makanan yang barakah kata Nabi SAW adalah yang mana kamu berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya. Baik. Apa maksud berwuduk tu Ustaz? Ambil air sembahyang kah? Ha, yang ni kena faham tu kan. Ada setengah orang bila baca hadis ni, dia terjemah macam tu. Dia dengar, oh kena ambil air sembahyang. Tak. Maksud di sini, makanan yang barakah adalah yang mana kamu basuh tangan sebelum makan dan basuh tangan sesudah makan. Itu maksud wuduk tu. Kan? Kalau terjemah tak ada Tok Guru, dia terjemah wuduk ambil air sembahyang. Jam tu. Oh, nak bagi berkat kena ambil air sembahyang. Tak. Makanan yang berkat, macam mana nak buat? Macam mana nak bagi makanan yang kami makan tu berkat? Ustaz? Macam mana nak bagi makanan yang anak-anak kami makan ni berkat? Jawapannya, sebelum makan basuh tangan, lepas makan basuh tangan. Boleh? Dan saya rasa yang mengaji hari ni tak ada masalah bab ni. Semua makan basuh tangan, betul? Ha, baik. Cuma kita nak minta perbetul sikit ya. Banyak kita basuh tangan macam tu. Banyak kita basuh tangan macam tu. Kita nak minta mulai daripada hari ni, ubah cara basuh tangan, tak mau ada basuh macam tu. Basuh macam ni. Taqlilil asabi' ni, selah jari-jari ni, basuh macam tu. Tak mau basuh macam tu lah. Awak yang senyap nampak saya. Minta maaf no. Saya dulu mengaji kitab ni. Ni, mengaji kitab ni. Dalam kitab ni ada lebih kurang 278 hadis. Ni dalam kitab ni. Daripada hadis nombor satu sampai hadis last sekali, semua kena betul hidung. Maksud mudah dia Ustaz. Kita duduk berasa kita ni ikut dah sunnah Nabi. Kita duduk berasa kita ni betul dah. Rupa-rupanya bila mengaji, kena seketul, 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 seketul. Mengaji bab makan pun kena. Senyap lagi sekali. No. No. Boleh lah kita minta lepas ni mulai pada hari ni basuh tangan macam tu. Ha. Sebab tu pi di, kalau orang utara sebut pancok, pi dekat pancok ayak tu, bulah tu basuh macam tu. Ha. Kalau guna ketok, ketok apa? Teko. Kalau guna teko try tengok. Ejah tengoklah, latih tengok biar orang bila orang tuang kita buat gitu basuh tangan. Ni sunnah nabi-nabi terdahulu ni. Ni basuh tangan macam ni. Dan rupanya di antara amalan kebersihan diri juga ni, yang ni. Nabi sebut asyrun minal fitrah. Ada 10 perkara berkaitan kebersihan diri, salah satu dia yang ni. Rupanya antara satu cara jaga kebersihan, basuh tangan macam ni. Kalau rasa tak apa, betul ke Ustaz? Dulu di Malaysia, kita maaf lah, kita ambil contoh Malaysia lah. Dulu di Malaysia, muncul satu virus yang mana orang pakai duk kalut virus tu. Nama virus tu H1N1. Kalut H1N1. Last sekali apa jadi Ustaz? Yang ajak kita nak cegah H1N1 ni Amy Mastura. Ailan Life Boy. Tengok. Dia duk ajak kita basuh tangan macam tu. Sedangkan baginda SAW ajar kepada kita sunnah ni 1400 tu lepas. Basuh tangan. Cuba ya basuh macam tu. Boleh? Nah. Lepas ni kita minta basuh tangan macam tu. Balik bagi tahu cucu, ayah, bagi tahu isteri, bagi tahu anak, basuh tangan buat macam tu. Tu yang kata kita ikut sunnah. Tapi cuba check tengok. Kadang-kadang kita aja rasa kita mengikut perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya kadang-kadang nampak jauh sebenarnya kita dengan baginda. Boleh dah? Satu, tu baru satu. Yang ni pendeklah, basuh tangan pendeklah. Yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, lupa nak sebut. No, yang kedua, tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua berkaitan dengan doa. Tulis situ, doa makan. No. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Sa'id ni namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Meninggal dunia 80 lebih. Umurnya 80 lebih. Dan beliau meninggal dunia malam Jumaat. Ha, ni Sayyidina Abu Sa'id. Nah, seorang sahabat yang asal daripada Madinah. Nah, Abu Sa'id. Baik.
Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan, baginda akan mengucapkan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang bagi kami makan, yang bagi kami minum dan jadikan kami orang Islam. Baik. Soalan saya rasa tak ada masalah. Agak-agak ni doa apa? Doa yang saya baca tadi doa apa? Doa lepas, doa lepas makan. Saya rasa semua mengapai dah doa ni, betul? Betul kan? Cuma yang jadi masalahnya, cuba perhati tengok. 9 hari dah kita berbuka puasa. Berapa banyak yang baca doa tu selepas makan? Sebelum buka puasanya dengan Allahumma barik lana, Allahumma laka sumna, dengan makanan sunnahnya kurma sekali, ada yang makan 3 biji, ada yang makan 5 biji. Kemudian dengan semayang maghribnya dulu, sehari mari sambung balik. Segala bacaan tu dia buat, tapi cuba tengok doa lepas makan dia baca. Sedangkan hadis ni riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah. Dia tak baca. Dah kena baca sudah, dah kena baca. Allah Ta'ala sebut dalam surah Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tuhan sebut dalam surah Saba, sikit sangat hamba aku ni yang jenis bangsa reti berterima kasih. Sikit sangat hamba aku ni yang masuk dalam kumpulan manusia yang pandai berterima kasih di atas nikmat yang dia dapat. Tuhan kata sikit sangat. Sebab tu kalau boleh kita minta yang main mengaji hari ni di Taman Samudra ni, buat masukkan diri kita di kalangan orang yang sikit tu. Biarlah kita menjadi sebahagian pada orang sikit tu. Kalau tak sempat nak baca apa habis pun, baca alhamdulillah paling kurang. Paling kurang alhamdulillah. Ni tak ada langsung alhamdulillah. Ada pun lepas apa? Sini panggil apa? Sendawa. Sana panggil belahak. Dia lepas belahak, lepas sendawa. Baru alhamdulillah. Alhamdulillah pun sebab ada sendawa. Patutnya habis-habis makan, alhamdulillah, baca doa dulu. Boleh lah. Boleh lah. Siapa yang ada buku yang buat catatan, buat sikit kurungan, tulis kan tajuk tu kan. Apa, baca doa lepas makan kan. Buat kurungan sikit di bawah, tulis itu. Jangan lupa. Tulis tu. Tulis tu. Jangan lupa. Apa salahnya sebelum makan baca doa secara berjemaah? Apa salahnya lepas makan pun baca doa secara berjemaah? Apa salahnya? Sebelum buka puasa sehari dengan doa cucu, mai macam doa. Dia pun baca apa-apa. Apa salahnya selepas makan pun baca doa berjemaah juga? Tak maaf noh. Jangan lupa dah. Zaman, tak silap saya, zaman sahabat atau zaman tabi'in. Ada satu zaman sahabat turun berperang, ada zaman tentera turun berperang, tentera Islam perang, perang kalah, perang kalah, perang kalah, perang kalah. Rupanya bila cek balik apa punca kekalahan, rupanya kerana mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang bagi kita kecil. Antaranya ustaz, tak gosok gigi. Cik. Kerana antara sebab dia, salah satu daripada sebab dia tak melakukan sunnah Nabi SAW, Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan. Itu kita kena jaga juga. Kadang kita ni minta maaf no, sembang pang-pang kemahirah. Tapi rupanya banyak sunnah Nabi SAW kita tinggalkan. Takut-takut itu menjadi sebab kenapa Allah Ta'ala tangguhkan kemenangan. Sebab itu jangan pandang remeh. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, siapa yang mengagungkan syiar Tuhan, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ni tanda ketakwaan dalam hati dia. Tanda dia orang bertakwa. Any question? Ada soalan? Tajuk simple lah ya. Sagi baru masuk yang berat-berat sikit. Ni mukadimah. Ada soalan nak tanya? Buat doa makan? Sila Man. Masa basuh tangan ustaz, nak basuh dengan sabun kan, nak basuh dengan macam tu saja ustaz? Yang tu terpulang Man. Kalau rasa tangan kita tu kotor sangat sampai perlu gunakan sabun, gunalah sabun. Kalau rasa tangan kita tak kotor, tak ada najis, tak ada apa ustaz, nak basuh ya, dengan tangan pun boleh. Dengan air saja pun tak apa, boleh. Yang penting basuhnya tu.
Boleh buat no? Selesai. Baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni, tulis poin yang ketiga ataupun sunnah yang ketiga, tulis itu adab makan. Nah, yang ni kita ambil sikit. Sekejap saya kono-kono lah. Bab-bab yang berkait dengan kehidupan kita pun kita kono agak sekejap. No? Baik. Yang ketiga. Saya baca hadis dia dulu. Tak apalah nak baca no, hadis ni saya seorang je ada kitab. Tak apalah saya bacalah. Nah. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu qala كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال رواه مسلم سيدنا عمر بن أبو سلمة رضي الله تعالى عنه berkata baik Umar bin Abu Salamah ni untuk maklumat dan ayah ibu sekalian lah periwayat hadis ni ni adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abu Salamah yang meriwayatkan hadis ni, ni anak tiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada anak kandung, baginda ada anak tiri. Boleh faham tak tu? Sebab tu ayah-ayah kalau nak ikut sunnah, anak kandung ada dah, cari anak tiri pula. Ni duk kira nak cari anak kandung ya ustaz, empat-empat orang isteri semua nak bagi ada anak kandung eh. Bagi ada anak tiri sama. Sunnah. Kan? Baginda ada anak kandung, ada 7 orang yang kita duk ngapai selalu tu. Anak Nabi kita ada 7 orang tu. Dan baginda juga memiliki anak-anak tiri yang ramai. Dengan Sayyidatina Khadijah, baginda memiliki anak tiri. Dengan Ummu Salamah, baginda ada anak tiri. Baginda ada anak tiri yang ramai. Boleh noh? Selesai. Ya, kita dah nampak baginda ada anak kandung ya? Tak. Baginda memiliki anak-anak tiri. Dan baginda menjaga anak-anak tiri baginda. Boleh? Selesai. Baik. Salah seorang daripada anak tiri baginda namanya Omar. Omar ni anak kepada seorang wanita yang bernama Ummu Salamah. Pernah dengar nama Ummu Salamah? Kan? Papan tak ada. Oh, okey, tak ada, tak apalah. Ummu Salamah ni, sikit lah. Ini kita ceritalah sikit baru masuk bab makan. Tu saya kata selit-selit juga benda nak pakai dalam hidup. Ummu Salamah ni seorang wanita yang kahwin dengan seorang lelaki nama Abu Salamah. Ummu Salamah ni perempuan, Abu Salamah ni suami dia. Bila suami dia meninggal dalam perang, Ummu Salamah ni jadi janda. Tak apalah, jadi janda. Nabi SAW mari jumpa dengan Ummu Salamah, mari jumpa dengan perempuan ni, bagi tahu, wahai Ummu Salamah, kamu bacalah doa ni. Bacalah doa ni. Ya? Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Doa ni kalau boleh ayah-ayah tak apa cari dalam Google buat dah. Tanya Syekh Google lah. Syekh Google ni memang alim semua. Kan? Tanya apa semua dia jawab. Nah, buka bubuh dalam Google. Buka dalam Google cari doa ni. Doa Nabi kepada Ummu Salamah tak tu. Tidak keluar. Kan? Nah. Yang mana Nabi SAW suruh Ummu Salamah baca, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah balasan pahala atas musibah yang aku kena ni. Bagilah pahala atas ujian yang aku kena ni. Wa khlif li khairan minha, dan ganti pada aku yang lebih baik daripada yang hilang ni. Ganti balik pada aku lebih baik daripada yang tak ada ni. Baca. Ibu-ibu kalau kata kehilangan barang, baca doa ni. Kan? Rumah kita mencuri masuk, baca. Apalah motor anak kita ada pencuri ambil ke apa ke, baca. Baca. Allah Ta'ala minta Tuhan bagi pahala atas musibah yang kita kena dan minta Tuhan ganti balik yang lebih baik. Mana nak tahu? Hilang kancil. Ya, yang hilang tu kancil je Ustaz. Oh, tapi Tuhan ganti apa nama estima. Mana nak tahu? Ya, yang hilang tu AFI je Ustaz. Oh, motor AFI hilang. Mari surau Taman Sumudera hilang surau, hilang motor Ustaz. Oh, mana tahu? Hilang AFI. Tuhan ganti LC 135. Mana nak tahu? Ya, baca. LC lagi orang berkenan tak? Tak apa, baca. Nabi suruh kita baca. Musibah apa kena baca? Ayah-ayah kita kehilangan isteri. Contoh, isteri sakit meninggal. Nak buat apa Ustaz? Baca. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala atas ujian aku kena ni. Kehilangan isteri. Wa khlif li khairan minha. Dan ganti hak lebih baik daripada yang yang pergi ni. Tak setuju Ustaz, yang tu tak setuju. Dah doa lah, ibu-ibu pun boleh doa, doa lah. Dan ganti tu kena faham dah. Ganti tu bukan semestinya Allah Ta'ala ganti isteri baru. Bukan maksud dia bila kita baca ni Allah Ta'ala ganti suami baru, tidak.
Tapi boleh jadi suami kita meninggal dunia, kita baca Allah Ta'ala ganti kehidupan yang lebih baik. Waktu tak ada suami ni, kehidupan lebih baik daripada waktu ada suami dulu. Boleh jadi waktu ada suami dulu berkeli teruk Ustaz. Tapi bila suami tak ada, kita ada masa yang sangat banyak untuk melakukan ketaatan. Itu maksud yang baik. Ni duk terjemah habak kata ganti, duk nampak takkan saya nak baca Ustaz. Saya tak mau lelaki baru Loh. Dia faham kot tu. Dah mana nak tahu kan Tuhan nak ganti hal lebih baik. Dulu Allah Ta'ala bagi, kita ada isteri, ada suami, kita duduk dua orang ya, lelaki bini di rumah. Tapi bila Allah Ta'ala tarik pasangan kita, kita doa perkara tersebut, Allah Ta'ala ganti, anak-anak balik mari duduk dengan kita. Dulu dia buat tak peduli kat kita, tapi dah kita tinggal seorang, pakat-pakat balik, kan ganti yang lebih baik tu. Faham tak bahasa saya tu? Ya rahmatullah. Belain lah selesai. Bila baginda suruh baca, Ummu Salamah jawab apa? Yang ni ayah-ayah tu ambil tu. Yang ni semua kita kena ambil sikit lah. Ummu Salamah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, mana ada nak cari ganti suami yang lebih baik daripada suami aku ni, mana ada dah. Nak cari mana suami yang lebih baik daripada laki aku ni, nak cari mana suami yang lebih bagus daripada suami aku ni, tak ada dah. Lepas tu ayah-ayah kena ambil lah. Allah Ta'ala jadikan orang perempuan ni, lidah dia, akal dia di lidah. Akal dia di lidah. Maksudnya orang perempuan ni, dia bercakap, dia tak fikir. Dia akan bercakap. Jadi apa yang dia sebut tu adalah datang daripada hati dia sendiri. Jadi kalau seorang isteri buat pengakuan, kata apa? Suami ni bagus. Makna bagus sungguh lah. Tu maksud dia. Bila isteri boleh kata, Allah, nak cari suami baik macam lelaki saya ni tak ada dah. Nak cari suami yang bagus macam suami saya ni tak ada dah. Maknanya baik sungguh tu. Boleh faham tak bahasa saya tu? Boleh no? Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, nak tahu kata kita baik tak baik, ni hapuan muhasabah kita lah. Nak tahu kata kita baik tak baik, kalau tanya diri sendiri, confirm terbaik lah. Kan? TikTok lah. Kan? Bini bengkok. Kan? Isteri orang perempuan kan bengkok. Kalau ikut penilaian kita macam tu lah. Tapi kalau nak tahu kita bagus tak bagus, servis kita sebagai seorang suami baik tak baik, layanan kita, khidmat kita sebagai seorang suami baik tak baik, balik sekali tanya isteri. Tu ya. Tanya isteri. Naik kereta sekali dengan isteri, cuba tanya. Abang, Pah. Pah sejak kahwin dengan abang 30 tahun ni, Pah rasa apa grade Pah nak bagi kat abang? Contoh, tanya tengok. Macam pisau tengkuk. Terus tanya tengok. Kan? Pah, sejak kita kahwin 45 tahun ni, Pah. Tahun ni tahun ke-45 ni kita kahwin. Pah nak bagi grade apa dekat abang? Tanya tengok. Kalau isteri kata macam ni, kalau isteri boleh kata, Allah abang, oh, syukur dapat suami macam abang ni. Syukur banyak-banyak. Walaupun abang ni jenis macam ni, saya boleh tiang kat abang banyak abang. Tapi syukur dapat suami macam abang ni. Syukur banyak-banyak. Saya tak serabut dapat jadi isteri abang ni, tak serabut. Sikit-sikit tu biasalah abang. Oi. Bagus tu. Tu kira bagus tu. Allah abang, oi, nak cari baik macam abang tak ada dah. Bagus tu. Sungguh. Tapi kalau tanya-tanya bini, Pah, Pah nak bagi grade apa kat abang? Dia sepatah tak jawab, dia buat begitu ya? Dia dengar-dengar soalan kita tu, dia buat. Maknanya apa? Makna kita ada masalah tu. Tak, kena muhasabah ni. Ini habuan kita cek ni. Kita ada masalah tu. Walaupun kita kata isteri kita bermasalah, tak apalah. Hal dia bermasalah, tu hal dia. Itu kekurangan dia. Ni kita nak cerita tentang diri kita ni. Kalau dia boleh duk cebih mulut, dia boleh kata apa? So duk tanya soalan tu abang weh. Kalau ada grade G, G dia bagi kat abang. Oh dia weh. Maknanya suami ada masalah. Tak sungguh, tu cara dia. Faham tak bahasa saya tu? Ibu-ibu nak kenal ni, ustaz ada main mengajar ni. Nak dengar bagus tak bagus? Jangan tengok waktu saya mengajar. Tengah saya mengajar macam semua bagus. Nak tahu saya okey tak okey, tanya isteri saya. Isteri-isteri. Dah tanya isteri. Kalau isteri kata bagus, bagus. Kalau isteri kata, depan orang je. Time mengajar je, nampak bagus. Macam tu lah anaknya orang yang cakap tu. Tu ya. Dia kat situ ya anaknya. Boleh no? Sebab tu ibu-ibu kalau balik rumah, ibu-ibu dengar kadang-kadang menantu duk cakap, menantu perempuan duk cakap pada kita, duk cerita.
Mak, mak kata si kat bana tu bangun tidur lambat. Mak oi kata si. Kalau boleh ambil sikit perhatian dia tu. Dia bercakap berdasarkan hati dia. Tak perlulah marah anak kita, tak perlu. Hang tu suruh komplain lah laki. Tak payah. Ambil pengajaran tu sikit, nanti jumpa anak kita kata sikit. Mak oi, bangunlah awal sikit subuh tu. Bangunlah sikit. Isteri hang nak suruh bangun subuh banyak kali lah tu. Ambil sikit. Pasal orang perempuan dia bercakap, akal dia di lidah. Tak sungguh, tak sungguh. Ayah-ayah yang ada di sini, try tengok balik lagi tanya. Kalau rasa, tak tanya saya, tak payah tanya. Apa pasal? Kalau tanya, confirm teruk saya. Kalau tanya, confirm teruk. Maknanya bahasa mudah ya. Maknanya kita waktu bekerja, bertugas, berkhidmat sebagai seorang suami, mana mungkin kita ni ada masalah sikit. Itu ya. Pasal kita tahu dah, kalau tanya Ustaz, macam suara tengkok Ustaz. Oh. Tak tanya. Boleh noh, selesai. Ibu-ibu yang ada di sini pula, ibu-ibu nak tahu. Ha, tak sah seronok, duk kenyih kena kat suami. Ha. Ibu-ibu sekarang minta mana? Ibu-ibu pun sama. Nak tahu servis kita sebagai isteri bagus tak bagus? Ha. Kalau tanya diri sendiri, confirm lah. TikTok lah. Mana ada nak kata saya layan bagus dah Ustaz. Oi. Saya khidmat bagi isteri bagus dah. Nak tahu bagus tak bagus, bukan kita nilai sendiri. Orang yang menilai. Jadi kalau kita nak tahu servis kita, suami tak mari kan? Suami tak mari kan? Ha, suami tak mari senang. Nak tahu kata kita servis bagus tak bagus? Tak. Ibu-ibu kena ambil perhatian lah. Pasal servis ibu-ibu ni, dia berkait dengan riadha. Berkait dengan riadha. Saya baru je beletiak tajuk ni di Penang 2 hari lepas. Saya sebut ramai orang jadi suami, tapi tak ramai yang belajar macam mana nak menjadi suami yang Allah Ta'ala riadha. Tak ramai. Berapa ramai belajar jadi isteri? Semua menikah jadi isteri belaka. Tapi berapa ramai? Tak ramai yang belajar untuk menjadi isteri yang mendapat redha suami. Tak ramai. Tunggu. Senyap lagi sekali. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Saya nak tahu saya ni macam mana servis sebagai seorang isteri Ustaz. Khidmat saya sebagai seorang isteri nak buat macam mana? Nak kena tanya suami ya? Tak payah. Ibu pun jangan tanya suami. Kalau tanya suami, confirm jawapan dia tak betul. Kan? Jawapan, kalau tanya suami, jawapan dia tak betul. Kalau ibu pun balik lagi tanya, abang, sepanjang saya jadi isteri abang 30 tahun ni, rasa-rasa abang nak pergi berapa peratus atas servis yang saya buat kepada abang ni. Maksudnya, atas khidmat saya sebagai isteri ni, abang nak pergi berapa peratus? Nak bagi markah banyak mana? Grade apa? Ha. Kalau suami sebut grade tu, tak betul. Sebab apa Ustaz? Sebab Allah Ta'ala jadikan orang lelaki ni lidah dia di akal. Lidah dia di akal. Maksud mudah dia, sebelum lelaki tu nak bercakap, dia akan, orang Kedah sebut fikir. Fikir ni fikirlah. Dia akan fikir. Habis dia fikir, baru dia bercakap. Kan? Dia akan fikir dulu. Aku kalau bercakap macam ni, sekali, kalau aku sebut terus grade dia G, 2 minggu aku makan di kedai jawab dia. Dia mengamuk tak nak masak. Kan? Kalau aku sebut jawapan dia A, aku kata khidmat dia TikTok apa semua, lepas ni dia tak berubah perangai, dia duduk macam tu lah. Kalau aku bagi kata suang-suang kuku je sekejap, sekejap dia mengamuk pula. Nampak? Jadi dia akan fikir habis, fikir. Last kali dia akan sebut di mulut. Jadi saya bagi satu rahsia, ibu-ibu nak kenal jawapan dia macam mana, senang aja. Ibu-ibu balik sekali, tak ada masalah. Tanya suami. Abang, saya khidmat dengan abang selama ni, apa markah abang nak bagi kat saya? Tanya tengok. Kalau suami ibu-ibu cakap direct, dia cakap direct, itu tanda dia sebenarnya sangat bergembira dengan khidmat yang kita bagi kat dia. Kalau dia sebut apa? Pahoi, abang redha dengan pahoi. Kan? Sepanjang kahwin dengan abang, abang syukur dapat suami isteri macam hang. Abang syukur dapat isteri macam poh ni. Abang lumpuh 2 tahun hari tu, poh jaga abang. Abang hari tu tak boleh bergerak apa-apa lah yang jaga makan minum abang. Kan? Abang syukur dapat isteri macam poh. Dia cakap direct macam tu, itu tanda dia betul-betul puas hati. Boleh faham tu? Selesai. Tapi kalau dia bercakap, dia konong. Ha. Ni saya bagi tip ni. Kalau dia cakap, dia konong. Konong tu macam mana Ustaz? Abang sayang tak dekat poh ni? Sayang tak? Kalau dia jawab, sayang. Makna betul lah tu.
Tapi kalau dia kona, dia kata, abang sayang tak dekat bah ni? Aku nak sayang siapa lagi? Hang seorang je, isteri aku. Nampak tu? Tu jawapan dia bagi kak, tapi dia kona. Maknanya, dia ada sesuatu yang dia simpan dalam hati. Ada satu perasaan tak puas hati dengan kita. Orang Kedah sebut, dia merangkam sesuatu dengan kita. Tak tunggu. Tak payah marah. Jangan marah. Kalau dapat jawapan macam tu, jangan marah. Perbetul diri je lah. Apa yang dia tak suka, apa yang dia tak berkenan, apa yang dia marah selama ni, apa yang dia dah sebut pada kita, ubah yang tu je. Tak payah lu kata, oh tak sayang rupanya, oh baru mengaji tadi je. Ustaz kata kalau bagi jawapan konok tu tanda tak kata tak sayang. Jangan marah lah. Apa betul ya? Apa betul? Boleh dah? InsyaAllah selesai. Ada soalan? Cerita bab makan kono habis sampai ke situ pula dah. Tak apalah tu orang kata dia kena agak kan. Baik. Cuba. Oh duk cerita hak tu noh. Kono-kono hak tu. Last kali Nabi SAW suruh dia baca doa. Sambung cerita tadi balik. Nabi SAW suruh Ummu Salamah baca doa. Dan bila baca, Allah Ta'ala ganti kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada suami yang meninggal noh. Allah Ta'ala bagi pada beliau Nabi kita Muhammad SAW. Habis minta. Baca doa tu jangan tinggal. Saya tak ada papan. Tak ada papan boleh tulis doa tu. Asal dalam Google ada. No? Tak dalam Google. Beramai doa tu. Kena musibah baca doa tu banyak-banyak. No? InsyaAllah. Baik. Sambung. Umar bin Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Nabi jaga aku. Nabi bela aku. Nabi besarkan aku. Kata Umar. Satu hari, kata Umar, saya menghulurkan tangan untuk ambil makanan dalam sufhah. Sufhah ni satu bekah yang boleh makan 5 ke 10 orang. Macam talam tu lah. Aku hulur tangan nak ambil makanan dalam talam. Suar tangan nak ambil makan dalam talam tu. Boleh no? Selesai. Nabi SAW bila tengok peristiwa ni, cuba tengok Nabi kata apa. Nabi kata, ya gulam, hai anak. Hadis ni walaupun pendek, tapi ada 4 adab besar ni. Tengoklah, saya baca satu-satu lah. Nabi kata, ya gulam, sammillah. Wahai anak, makan, baca bismillah. Wahai anak, satu adab. Makan, baca bismillah. Adab nombor 2. Nah, kalau nak tulis, tulis. No? Tulis situ. Adab, ada 4 adab. Nombor 1, tulis situ. Wahai anak, satu adab. Nombor 2, tulis. Makan, baca bismillah. 2. Nombor 3 tulis itu. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Nombor 4 tulis. Makan yang terhampir denganmu. Baik. Ringkas lah. Nak bagi dapat. Walaupun hadis ni nampak simple, tapi hadis ni naknya cerita pada kita beberapa adab yang sangat menarik. Cuba tengok. Nabi SAW bila tengok anak tirinya suar tangan nak ambil makan, Nabi sebut apa? Ya gulam, ayat anak. Poin nombor 1 ni apa Ustaz? Poin nombor 1 ni nak tunjuk pada kita, cuba tengok. Cara baginda menegur anak-anak khususnya di hadapan rezeki. Cuba tengok Nabi tegur anak tirinya macam mana? Hai anak. Oh maknanya kena tegur dengan baik Ustaz? Ya, tegur dengan baik. Jangan jerkoh. Tegur dengan baik. Jangan tegur menggunakan tubuh badan. Ada setengah orang, dia tengok anak suar tangan macam tu, dia boleh. Hoi! Kan? Tak boleh. Cukup tak kena. Tambah yang lagi teruk, minta maaf. No. Ada setengah orang, bila anak dia, cucu dia nak makan, mulut tak jaga, mulut dia senyap. Ya. Tapi cuba tengok, tangan dia cepat. Dia tengok anak tu makan, tangan tu tak basuh. Tak buat kau tu. Ha, lepas ni jangan buat. Lepas ni panggil elok. Kalau yang buat tu kakak, ya kakak. Ha, panggil panggilan. Nabi, walaupun sahabat ni ada nama Umar. Tapi Nabi tak panggil. Umar, dah. Nabi panggil, wahai anak. Maksudnya panggil elok. Kan, kakak. Lagi apa lagi? Abang. Balong. Kan kalau nama anak macam tu. Panggilan. Panggil dengan panggilan. Apa lagi? Kalau orang belah utara, cik. Tak apa. Bukan cek lain tu kan. Cek ni maksud dia panggilan manja. Cek. Lagi-lagi lah. Boboi.
Eh, tu suruh panggil abu boy. Kan? Minta maaf no, panggilan pada anak ni Nabi ajak kita, walaupun Nabi tak sebut cara direct, tapi indirect Nabi ajak kita, budak-budak kecil kena panggil dengan panggilan yang menunjukkan dia dewasa. Sebab tu nak gelar dekat anak-anak dengan panggilan manja ni, gelarkan panggilan yang mana menunjukkan kata dia tu dewasa. Abalong, angah, kakak, dewasa tu, nampak dewasa. Jangan duk gelar, baby, baby. Sampai umur 15 duk panggil baby. Boboy. Sampai budak tu pergi universiti duk boboy. Kan? Sebab tu bila dia mak telefon, nanti dia akan lari pergi tempat lain. Dia tak boleh nak bersembang dengan kawan-kawan. Dia tak boleh jawab telefon dengan kawan-kawan. Pasal apa? No, mak telefon. Boboy sihat, mak. Boboy sihat. Eh, kawan-kawan kira duk kena dia. Boboy, boboy. Sihat ke dia? Sebab tu panggil kena panggil yang besar. Sebab likulli syai'in lahu hazzun min ismihi. Setiap nama, minta maaf, setiap sesuatu dia dapat bahagian daripada nama. Setiap sesuatu dapat bahagian pada nama. Bubuhlah nama apa pun, kita akan dapat panggu daripada nama tu. Sebab tu surau, nama surau Al-Ikhwan. Ikhwan ni persaudaraan. Cuba tengok orang dalam Korea ni, cuba tengok, mereka akan nampak seperti saudara. Dia kesan nama tu. Dekat apa Subang apa USJ, Masjid Al-Falah. Al-Falah tu berjaya. Cuba tengok masjid tu berjaya. Dia nama tu. Kalau nama At-Taqwa, taqwa, bertakwa, insya-Allah orang-orang yang pergi sana Allah Taala akan tambahkan ketakwaan mereka. Dia ada kesan. Sebab itu kalau boleh nama rumah, kalau boleh rumah kita pun buh nama. Buhlah Baitus Saadah, rumah kebahagiaan. Tu jadi doa tu. Kan? Kan dulu orang nak buh villa, villa bagus tu buh nama. Nak rumah buh nama. Walaupun rumah kita tu bilik ada dua ya Ustaz. Oi. Bilik ayak satu. Masuk-masuk pintu tu kira jumpa dapur dulu Ustaz oi. Kecil je Ustaz oi, 900 kaki persegi je rumah saya. Boh nama. Sebab nama tu jadi doa. Boleh, no? Satgi pi tempah apa apa buat frame tu pelekat dekat tu. Bohlah nama apa pun. Boh nama. Nah, sebab dia jadi doa. Dan kalau boleh cari tengok kita nak apa daripada rumah ni. Kami nak ketenangan Ustaz. Ha boh Baitus Sakinah ke, villa Sakinah ke, boh villa apa pun, tapi bagi ada Sakinah tu, tenang. Ya? Ada soalan? Dah nak kena pergi sampai bubuh nama. Dah. Boh panggilan kita ya. Okay, kita panggil. Panggilan tu jadi doa. Nah, insyaAllah lah. Lepas tu panggil bagi elok. Baik, balik pada tajuk. Nombor satu, cuba tengok Nabi panggil, wahai anak. Lepas ni kalau nak tegur anak, khususnya depan rezeki, tegur bagi elok. Satu. Boleh no? Yang kedua, Nabi sebut, sebutlah nama Allah. Makan, baca bismillah. Sebab tu kalau boleh bila makan, ingatkan anak, ingatkan orang keliling, ingatkan diri sendiri. Makan, sebut nama Allah. Nak baca bismillahirrahmanirrahim saja ke? Boleh. Nak baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh? Ustaz, saya nak baca bismillah saja Ustaz. Ar-Rahmanirrahim tak mau baca. Boleh tak Ustaz? Pegang-pegang tu bismillah. Boleh. Tak ada masalah. Satu amalan saya bagi boleh. Baik. Ayat-ayat tak ada dah Abang Azizah ni. Satgi kata Ustaz minum pula. Okey. Siapa-siapa yang minum minuman ataupun makan satu-satu makanan, no? Kalau bolehlah cuba latih tengok. Bila kita minum satu teguk ni jenis lah. Sebelum minum baca bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk. Habis minum seteguk, lepaskan mulut, sebut alhamdulillah. Sekali lagi minum pula. Sebelum nak minum bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk. Tak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, tak balik, alhamdulillah. Sampai bila Ustaz? Sampai habis. Try tengok. Makan nasi, kalau boleh lah, kalau makan nasi pun try tengok. Masuk nak ambil jemput, bismillahirrahmanirrahim. Pepak, 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 alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, pakai sejam setengah makan nasi Ustaz. Tak apalah, try. Nah, tak try tengok. Kan? Malam yazuq la yadri, siapa tak rasa, dia takkan tahu. Siapa tak try, tak tahu.
Rupa-rupanya antara hikmah dia ni, ni sunnah Nabi lah. Ni sunnah Nabi SAW. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah sebut, Habib Omar bin Hafiz pun pernah sebut. Saya pernah ikuti dua kuliah tersebut. Mereka mengatakan, siapa yang minum air buat macam tu, Allah Ta'ala akan cabut terus daripada hati dia perasaan ingin buat maksiat daripada hati dia. Besar zarah pun Allah Ta'ala akan cabut. Dia tak teringin nak buat dosa. Try. Ayah-ayah pernah jadi tak? Kadang kita duduk kat kedai, duduk di mana-mana kan. Kadang-kadang nampak anak dara lalu, nampak janda kan lalu. Kita tak mau tengok perkara tersebut, tak mau tengok. Tapi bila kita kalih tempat lain, tengok tempat lain, ada satu desakan dalam hati tu. Tengok bila, rugi pun tak tengok. Tu janda tu kan lalu-lalu jalan ni. Ni anak dara tu cantik. Dia, dia ada desakan tu. Rupanya orang yang mengamalkan perkara ni, Allah Ta'ala akan buang hak desakan tu. Desakan tu akan hilang. Try tu. Oh ya, senyap lagi sekali nampak dia. Boleh dapat dah. InsyaAllah dah. Kalau boleh baca bismillah. Yang ni tak ada masalah sangat lah. Nah, cuma buka puasa lagi. Ni buah kurma. Ni. Ni buah kurma. Contoh lah. Masa nak makan, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul? Bila kurma tu masuk dalam mulut, kita gigit sekali, makan, telan, baru baca. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ustaz, kami baca wawai, siap-siap ustaz. Butibai habis, doa semua baru makan. Boleh tak ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma nak sebut, kenapa ada ulama mengatakan doa Allahumma laka sumtu dah makan buah kurma baru baca ustaz? Kenapa dibaca ketika tu? Dalam doa tersebut ada ayat wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu ni ya Allah kami berbuka puasa. Sebab tu dah makan sikit baru doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dah noh, saya ubah tengok, ubah sikit. Tu kata untung ngaji je lah. Tengok tajuk simple je. Tu pun ramai tak puasan. Boleh noh, selesai. Baik. Nabi SAW pesan kepada Umar bin Abu Salamah. Yang pertama, wahai anak, selesai. Yang kedua, sebut nama Allah, selesai. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Yang ni pun saya rasa tak ada masalah sangat. Semua yang hadir hari ni semua makan tangan kanan. Betul? Cuma minta tolong lah. Yang mana tangan kidal, kalau boleh ejah tengoklah makan tangan kanan. Latih tengok makan guna tangan kanan. Sebab syaitan makan tangan kiri. Makan pakai sudu pun kalau boleh, sudu tangan kanan yang memasukkan makanan dalam mulut. Makan guna ni, makan tangan kanan. Sebab tu kalau boleh jangan, jangan biasakan diri makan guna tangan kiri lah. Sebab syaitan makan dan minum guna tangan kiri. Ni duduk pergi hotel. Ada setengah orang tanya saya hari tu, ustaz, boleh tak boleh ustaz? Kami makan di hotel, tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Kan kita duduk potong daging tu. Potong daging. Kan protokolnya macam tu kan? Kan protokolnya macam tu. Kan? Saya sebut sikit no. Saya tak pernah tengok. Tapi ada orang pernah sebut pada saya. Dia kata kalau nak makan cara protokol ini, kalau boleh guna tangan kanan. Dia kata contoh paling mudah. Dia kata pernah tengok tak? Almarhum Tuan Guru ni Haji. Dapat Tuan Guru ni Abdul Aziz ni Ahmad. Tuan Guru ni Abdul Aziz ni Ahmad. Menteri Besar Kelantan. Yang begitu lama memegang tampuk pemerintahan negeri Kelantan. Cuba tengok, beliau orang yang, bahasa mudahnya, orang yang berkedudukan lah, ada kedudukan. Tapi cuba tengok waktu makan program rasmi dan sebagainya. Cuba tengok dia buat macam mana. Sama juga, hidangan sama, hidang sama. Takkan nak makan guna tangan. Kan, majlis berprotokol, takkan dia nak tunjukkan lemahnya Islam ni, komatnya Islam dah. Dia akan tunjuk izahnya Islam. Macam mana buat? Sama, tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Sama ya. Mari makanan, dia buat apa? Dia potong makanan tu. Tong, 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 potong. Habis dia potong, dia letak pisau, dia ambil tangan kanan.
Thank you.